bagus sekali ya di sini ya. Kita bikin konten buat ini. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang Cita. Pernah sepertinya aku melihat ada cewek cantik di situ. Iya, aku pun demikian. Iya kan? Iya. Nah, bagaimana kalau kamu berkenalan sama dia langsung, Cita? Aduh, aku gak berani, Bang. Ah, kamu itu adalah Agus Citayem. Orang yang sangat tampan dan juga dermawan. Aku takut, Bang. Gimana ya caranya ya? Kamu ingin tahu bagaimana cara mendekati wanita? Aku bisa memberikan cara-cara bagaimana kamu bisa berkenalan dengan wanita. Oh ya? Setelah itu kamu ditampar. Oh, tidak. Demikian adanya. Oh ya, maaf. Oh, baiklah. Aku bercanda saja. Kamu masa langsung marah. Begini caranya. Yang pertama, ketika kamu ingin berkenalan dengan wanita, kamu harus mempersiapkan muka kamu. Sudah siap mukanya? Siap selalu. Siap detik, siap saat, siap waktu. Oke, senyumnya mana? Nah, ya. Yang kedua, kamu sebutkan nama kamu. Kamu dekati dia, sebutkan nama kamu, terus kamu tanya namanya. Setelah itu, yang ketiga, kamu minta nomornya dia. Oh, demikian adanya. Demikian okay, adanya. Siap. Ya, okay. Kamu berani? Berani. Baiklah, ya saya doakan ya. Ya, jangan lupa berdoa. Doakan. Hebat memang Agus ini. Wih, langsung dipepet aja. Memang Agus bisa saja kamu. Sepertinya kamu berhasil. Ya, gimana? Gimana Agus? Apakah kamu berhasil? Siapa dulu dong? Waduh, Agus Citayem. Bagaimana? Ya, kamu sudah mendapatkan nama dan juga nomornya kan? Ya. Ya. Nomornya berapa? Nomor 40. Hah? 40? Ya. Nomor HP? Bukan, nomor sepatu. Aduh, aku Citayem. Buat apa kamu meminta nomor sepatunya dia? Bila mana kamu tukang sepatu, kamu minta nomor sepatu. Kan kamu bukan tukang sepatu, kamu tukang somai. Itu gak demikian, kan abang sendiri yang berbicara. Jangan lupa minta nomornya. Ya itu seketika, ya dia kasih aku nomor sepatu. Tidak sekalian kamu minta nomor plat mobilnya dia. Hah? Aku tidak terpikir begitu. Ah, aku sumpit kamu. Puh. Ah, kena dulu. Wah, gimana sih kamu ketika... Bang, tunggu bang. Ih, hei kamu, jangan peres kamu. Aku sudah capek dengan bulayan bibir manjamu itu. Udah, mau sampai kapan aku nunggu? Sampai, nggak mau sabar mulu. Sampai Amerika berubah nama jadi Amerini. Dipikir nikah gampang, abang kan harus pakai uang dulu, cari duit dulu, ya kan? Duit banyak duit tuh, banyak duit. Tuh, nanti sore kita nikah, Neng. Neng, ini abang lagi ngumpulin duit. Nanti sore, Neng, kita nikah, Neng. Bener ya. Ngumpulin duitnya, Neng, yang banyak, Neng. Nih, ambil tuh. Wah, kebetulan banget, Neng. Alhamdulillah, Neng. Bagus, Neng. Wah. Lagi, Bang. Bang. Iya. Cukup biaya, Bang, buat kakak UA. Aduh, Neng. Alhamdulillah. Doa Neng terkabul. Nanti sore kita nikah ya, Neng. Terima kasih, ya Allah. Udah, yuk, Neng. Kita nikah, yuk, Neng. Sayang, kamu tahu nggak kenapa kamu aku ajak sini? Kenapa tuh, Bang? Karena tempat ini sama kayak kamu. Loh, kok bisa? Iya, penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Ah, kok malah gitu sih? Kalau gitu aku mau pulang aja ah. Kamu gak suka? Ih, bukan gak suka, Bang. Terus? Tapi kebahagiaan itu hanya untuk abang seorang, bukan buat orang lain. Biarkanlah. Seberapa gregetnya lo?
Kemarin gue beli nasi goreng. Terus? Di apotek. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue beli durian. Terus? Ngupas sama kakek. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue kejedot pintu. Terus? Pintunya yang benjol. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue beli masakan Padang. Terus? Masaknya di sini, makannya di Padang. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue nonton konser Blackpink. Terus? Bawa bendera Slang. Seberapa gregetnya lo, Sep? Kemarin gue lembur. Terus? Bosnya yang gue bayar. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue nonton wayang kulit. Terus? Makan es krim.